Halo, hola. Sekarang saya mau ngasih ide untuk membersihkan kerak. Biasanya kalau masak air atau di termos, biasanya ada kerak kayak gini ya. Dan kalau dipakai apa namanya, dibersihkan pakai pisau atau benda yang lainnya, itu nanti takutnya bagian panci atau termosnya tergores kan? Jadi cara paling mudah adalah menggunakan air dan cuka, itu aja. Jadi nanti direndam, kasih air dikit. Kalau punya cuka banyak, cuka semua juga nggak apa-apa. Atau lebih bagus lagi air hangat. Saya sih nggak masalah cukanya. Tunggu beberapa saat. Nanti hilang dia. Ya. Tuh. Sekarang sudah bisa di ya, pakai tangan aja digosok-gosok ini hilang. Awalnya itu keras sekali, tapi sekalinya dikasih cuka, udah deh. Iya, saya taruh airnya di sini. Tada, bersih berkilau, pakai cuka. Ya, demikian infonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dadah.